aja, Mas. Apa lagi, Mas? Jajan ya. Nah, 5.000 sama 4 jadi 9. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Iya, intinya kita harus sering promosi barang-barang kita ke pelanggan kita ya. Nggak usah malu, nggak usah sungkan untuk menunjukkan barang-barang yang kita jual, terutama barang-barang yang terbaru ya. Dan kita harus pede ya, selalu optimis untuk selalu pasti yakin terjual barang kita ya. Tapi kita harus rajin juga merawat barang kita supaya tidak buluk, tidak berdebu misalnya ya. Kita harus sering membersihkannya, mengelapnya gitu ya teman-teman. Nah itu dulu teman-teman ya live saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Ayo semangat semuanya teman-teman ya, selamat beraktivitas, mungkin ada yang beraktivitas ya, selamat istirahat yang beristirahat ya. Sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.